si datang cerati ya, sudah lama baru sok ngobrol dulu atuh ya aku ganti baju dulu <laughs> panji sudah dengar kabar soal mardi sudah ce hmm. saya ditelepon dari rumah sakit oh. saya pulang mau ganti baju dulu Iya. cerati mau melayat iya makanya ngajak cetuti sekalian oh iya tuh kalau gitu <laughs> panji panji <laughs> apa ce ada apa it it itu, deket gang itu Aku lihat si Jaka Apa? Jaka? Iya, itu si Jaka Itu tuh, dia kemana, lari kesana. Kemana, Itu tuh, ke sana Coba, coba saya periksa dulu ya, Ce, ya Sebentar ya Panji, Ari kamu mau kemana? Saya sedang mencari Jaka, Ce Kalau benar itu Jaka Saya harus mengejarnya Aduh, hati-hati, Atuh Si Jaka, Teh, bukan orang sembarangan Iya, iya, Ce Tenang aja Saya pergi dulu ya Iya, iya Hati-hati, Panji Di sana, Teh, gelap <tuh> Aduh apa bener ya aku teh lihat si jaka ya jangan-jangan cuman bayangan aku aja hmm, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa aku cek aku aduh khawatir begini aku eh, kunang Ari cerati uh, ngomong sonangan eh, ngomong apa aja teh uh, kok seperti khawatir begitu Aduh Aduh aku teh eh, uh, Ari si Panji kemana katanya mau ganti baju Nah nggak ada itu Panji bar, barusan pergi. Pergi ke mana? Pergi ke mana si Panji teh? Itu Ti, tadi ah. teh aku lihat si Jaka. Hah? Nahon. Si Jaka. Di mana? Itu tuh di sana, deket gang itu. Dia teh berdiri di situ. Terus waktu kelihatan sama aku, dia teh mm -hmm. lari ke sana terus ke ah. tempat yang gelap itu tuh tuh. Beneran? Eh, teh si si Jaka. Iya bener atuh aku teh belum pikun hmm. tapi aku teh khawatir kalau si Panji malah pergi menyusul ke sana aduh matuh. Panji ke sana e -e. Iya, ce, katanya teh dia memang harus ngejar si Jaka. Aduh, mana di sana teh? gelapisan, day. banyak pohon. Ya, itu makanya aku teh khawatir, ce. mudah Mudahan tidak terjadi apa-apa. Iya, -apa. semoga aja. Ayo, atuh, udah ah, kita pergi sekarang. Iya, ya, ayo, sudah beres semuanya. Hmm. Pintu rumah udah dikunci. Udah, udah, ayo, nah, ayo, ayo, atuh. Di mana Ari kamu? Dari rumah cuy oh. melayat. Ari kamu ke mau kemana? Mau ngelayat. Ih, kamu mah bukan ngajak-ngajak aku atuh ih. Tadi tak aku sudah ke sini Ani. Ah. Aku ketuk-ketuk pintu rumah, tidak ada siapa-siapa. Jam berapa ke sini? Jam enaman. Kamu kemana atuh? Ya atuh jam enam aku emang pergi, baru hmm. pulang setengah setengah tujuhan. Kesatu. Balik lagi yuk ke sana temenin. Eh, Ngalah eh. ya, kudu bolak-balik. Ari hajatan mah boleh, males eh. ah, Hayulah, males hmm. atuh hari datang sendiri mah. Eh, kumaha cuy ayah tadi. Ya pasti sedih atuh. Hmm. Waktu aku di sana, ada dua atau tiga kali pingsan. Pingsan? Hmm -hmm. Kau pingsan segala. Ya saking sedih Nah atuh. Ah. Kalau kata aku mah ya, buat apa juga sampai sedih begitu? Emang si Mardita siapa? Pulang ke rumah weh jarang. Udah gitu teh siapa yang nggak tahu tuh si Mardita tukang judi, tukang mabok. Kudu namanya Ceyah teh bersyukur. Eh, usp. eh, sembarangan ngomong teh. Ya, Tidak mana? baik menjelek-jelekan orang yang sudah meninggal. Ada Ani Pamali. Kenyataannya begitu. Ah, itu bukan menjelek-jelek, aku mah nah, sudahlah kata orang mah kalau sudah meninggal kita ingat yang baik-baiknya saja eh ani aku hmm. punya cerita eh cerita apa tadi teh ta ya sekitar jam tujuh surti datang melayat hmm, terus awalnya mah biasa-biasa saja surti masih pelukan sama Yaya hmm, terus eh, tidak tahu kenapa tiba-tiba Yaya teh histeris marah-marah sama surti Udah, kenapa marah-marah Gara-gara Cetitin bilang sama Surti Kalau semua ini gara-gara si jaka codet Apaan sih teh kakaknya Surti Jadi dihubung-hubungkan gitu bawa <tuh> ya, <wakil> kerjaan pisan <tuh> Jadi ribut atuh Ya iya akhirnya Surti pulang. Uh, eh kasihan Surti, dia pasti merasa nggak enak sama Ceyaya. Ya malu juga atu meren sama tamu mm -hmm. yang lain. Mm -hmm. uh, Kak Cida atu tinta teh ya. Mm -hmm. Kenapa mm -hmm. harus diungkit-ungkit soal si Jaka? Da, walau si Surti teh adiknya, tapi kan semua juga tahu si Jaka jarang pulang. Nah mm -hmm. Barina guys si Surti mata tabiatnya teh baik, bertolak belakang atau sama si codet borokokok atau apa? Mm -hmm. Eh ah huh? ani apa ada kang Panji tuh kesini eh, kang Panji kenapa malam-malam begini berlari olahraga kang Ina eh? Ani kalian melihat ada orang lewat sini enggak? dari tadi mah kami ngobrol di sini tidak lihat siapa siapa kang hmm, iya kan Ina iya kang dari tadi kami teh ngobrol di depan rumah Ani. Hmm, hmm. Memang Kang Panji sedang mencari siapa? Jaka. Huh? Jaka, saya sedang mengejar Jaka. Jaka? Huh? Iya. Ah, Jaka codet, Kang Panji. Iya, huh? saya mengejarnya dari kebun awi sebelah sana. Sepertinya Aduh. dia lari ke arah sini. Hmm. Tapi betul hmm. kalian tidak melihatnya? Sama sekali nggak lihat siapa siapa hmm. sih. Hmm. Aduh, si Jaka ada di dia mah. Kira-kira dia sembunyi di hutan, Kang Panji. Betul-betul lihat dia. Sepintas tadi saya melihatnya, uh. tapi saya teh kehilangan jejak. Jangan-jangan eh, sembunyi di rumahnya. Rumah Bu Uyut dekat sini, Kang. Rumah Surti maksudnya. Iya. Eh uh, masuk akal juga kalau dia sembunyi di rumahnya. Baiklah, kalau gitu saya periksa ke sana. Uh, uh. Saya uh, uh. saya pergi dulu ya. Uh, iya, 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 Kak. Hati-hati, Kang. Kang Jaka? Jangan bukakan pintu ya. Siapa juga yang datang? Ngerti? Ada apa ini, Teh? Sudah, jangan banyak omong lah. <laughs> Surti, ada siapa? Bu, ini Kang Jaka pulang. Jaka! Kalian berdua, tidak usah ribut. Dengar, <laughs> jangan buka pintu ini. Siapapun yang datang, ya? Ada apa, Jaka? Aduh, sudah atulah bu Jangan banyak tanya Kau berkeringat begitu? Ada apa sih Jaka? Aduh, bisa diam tidak sih bu? Jangan kurang ajar sama ibu ya Kang Jaka Alah, ya? tidak usah sok suci lah Kang! Sudah, sudah, ini teh sudah malam atuh Jangan ribut, nanti tetangga dengar Awas, jangan buka Ya bagaimana mungkin tidak dibuka atau Kang? Nanti orang tambah curiga. Cek akang tong dibuka. Ulah. Shhh. Surti, punten. Surti. Kang Panji bu. Awas kalau kamu buka. Jaka, apa-apaan kamu teh? Simpan belati itu. Jangan buat aku nekat atuh, bu. Jaka. Punten bu. Surti, punten. <tuk> buka tuh akang dia akan curiga kalau kita diam saja diam di situ Kang, dia itu teh polisi dia pasti curiga kalau Sop. tidak ada jawaban seperti ini udah biarin atau aku menemuinya sebentar aku akan bicara di luar kamu mau lapor soal aku iya takut hah takut <tuk> tanya jagoan raja hutan tutup mulut kamu Suri. surti surti Temui Kang Panji. Jangan bilang kakakmu ada di sini ya. Iya bu. Tapi aku bisa apa? <tuh> belati itu dekat leher aku, Jaka. <tuh> Awas kalau macam Niat. Jangan pikir aku tidak berani membunuh kamu. <tuh> puntan, puntan. <tuh> <tuh> iya. Se -se Sebentar, Kang. Surti. Ya. Akang mau bicara soal hubungan kita. Terus terang, Akang bingung harus dari mana memulainya. Tapi, Akang harus bicara. Ada apa, Akang? Sepertinya Akang tegang sekali. Surti, begini. Hmm? Akang t mau bicara soal hubungan kita selama ini. Akang kan pernah bilang, Akang serius sama Surti. Akang sayang sama Surti, dan Akang sudah punya rencana untuk menikahi Surti. Sampai saat ini, perasaan Akang sama Surti tidak berubah. Cinta Akang tidak berkurang sedikit pun. Tapi, kenapa Akang harus? Hmm? Ah, bagaimana Akang harus mengatakannya? Katakan saja Akang, nggak usah ragu. Surti, sepertinya kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Kenapa Kang Panji bilang begitu? Maafkan Akang ya. Akang juga nggak ingin seperti ini. Jadinya, semua ini pasti karena Kang Jaka, kan? Ya, Surti, Akang tidak peduli soal itu. Sebenarnya, Akang cinta sama Surti terus. Tapi sekarang ini Jaka sedang bermasalah. Dia baru saja membunuh Mardi. Akang tidak bisa diam saja Surti. Apapun yang terjadi, Akang harus tetap menangkapnya. Iya, tapi Tapi kenapa harus jadi begini akhirnya? Kenapa Surti yang dikorbankan, Akang? Surti Akang disumpah untuk membela kebenaran. Akang gak mungkin membiarkan Jaka berkeliaran seperti ini. Dan Akang... Surti ngerti, Kang. Ngerti. Surti gak mungkin menyalahkan Kang Panji. Surti hanya menyesali. Kenapa Kang Jaka itu kakaknya, Surti? Kenapa harus begini akhirnya, Akang? Maafkan Akang ya, Surti ya. Akang juga bingung harus bagaimana. Tapi kalau kita terus melanjutkan hubungan ini, Akang akan sulit bertindak. Yang Akang nggak usah ragu untuk bertindak sesuai tugas Akang. Jangan karena Surti Akang jadi ragu. Tapi kan Jaka itu <tuk> Iya. Hmm. Iya, tahu. Dia memang kakak kandung Surti. Tapi dia itu penjahat, Kang. Surti nggak mungkin ngebela dia. Iya, tapi kan tetap saja ada ibu Surti. Dan ibu itu tidak mungkin diam saja. Karena Jaka itu anak laki-laki satu-satunya. Ibu pasti akan ngerti, Akang. Kalau Akang bicara sama ibu. Kang Panji. Ya. Surti harap. Jangan Jangan karena Kang Jaka, lalu kita harus berpisah. Surti nggak mau Kang. Surti. Selama ini Surti selalu dukung Akang. Iya. Ya kan? Akang harus tegas. Yang salah tuh harus tetap dihukum. Surti nggak akan ngalang ngalangin tugas Akang, enggak. Jangan jadikan hal ini tuh alasan untuk ninggalin Surti atau Akang maafkan, maafkan kakang ya Surti ya. Dia sudah pergi. Hmm? Sudah, tidak percaya? Keluar saja sendiri sana, periksa. <laughs> Kamu, habis nangis ya? Siapa yang nangis? Jangan ngarang kamu pikir aku orang bodoh? orang ah. pintar itu tidak akan berani mencuri kalbu terindu. kamu bilang apa? mau bilang aku orang bodoh? pikir ya? aja sendiri, pikir sendiri. tampilings ya? jaka, sudahlah. mengapa kamu teh harus selalu bertengkar dengan adikmu ah. sendiri? dia yang selalu cari ribut bu. Ah. jaka, minta maaf sama yaya. Hah? Kamu pasti tidak sengaja menusuknya. Eh, haram bagiku minta maaf, Bu. Dia sudah mengambil uangku, bukan saja diambil, tapi dihabiskan. Coba dia itu pantas mati, Bu. Ih, mengapa kamu teh harus sekejam itu? Jaka, <tuh> pikirkan Atu ibu, pikirkan Surti. Gara-gara kelakuanmu, ibu dan Surti yang harus meranggung malu. Ah, sudahlah, jangan diteruskan lagi, ah. Malam ini aku tidur di sini. Surti, hmm. bereskan kamar kakakmu. Bereskan aja sendiri. Aku eh. bukan pembantunya. Dia, Surti, sudahlah. Jangan terus cari masalah. Atu, kalian berdua kan anak <tuh> ibu yang akur. Atu, jangan sedikit-sedikit ribut dan bertengkar. Aku mah tidak cari ribut. Ibu, dia tuh, tuh. Yang terus cari masalah, tah? Dia yang banyak berubah, Bu, sejak pacaran sama si Setan. eta tah? Sahak, sahak setan, teh. Siapa lagi kalau bukan orang yang kamu puja-puja itu? Hah, Setan itu teh yang suka membunuh hmm. dan mencuri kayu. Bilang sekali deh, Isya, di mulut kamu. Ngerti, sok, sok, eh, sah kalau memang jantan mah menyerah saja Atau Kang, pergi sana ke kantor polisi malam ini juga so, Oh, jadi setan itu yang bilang begitu sama kamu? Kang Panji itu bukan setan ya Jangan sebut dia seperti itu <laughs> Marah Emosi Eh, sebentar lagi kamu nangis Lihat dia mati di ujung pelatiku Jangan macem-macem ya kamu, Akang ya Hah? Kamu <laughs> tidak perlu tambah masalah, Akang Sudah waktunya bertobat, bertobat. Sudah, 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 sudah <laughs> Apa semalaman kalian akan ribut berdua terus? Sudah atuh, eh. cepet bereskan kamar kakang Jaka, ya Surti. Tidak perlu, Bu. Aku tidur di sini saja. Tidurlah di kamar, Ratu Jaka. Ah, di sini saja. Subuh nanti aku sudah pergi. Terus kamu mau ke mana lagi, Jaka? Ah, kemana sajalah, Bu. Angin bertiup. Ibu tidur saja. Jangan tanya-tanya lagi. Cya ya. Eh, Kang Panji. Saya turut berduka cita ya. Iya. Maaf saya datang malam-malam begini. Terima kasih Kang Panji. Mohon dimaafkan ya semua kesalahan almarhum. Iya cuy, pasti saya maafkan. Sing sabar ya cuy ya. Iya. Eh Panji, apa yang tadi saya lihat ya eh, benar? Sepertinya benar cuy. Oh. Tapi ketika dikejar, saya kehilangan jejak. Alah, tidak ketemu atu. Iya cek, mungkin karena gelap juga. Ah, sudah dicari kemana saja? Dia sempat terlihat di dekat rumahnya Ani. Terus? Setelah itu dia menghilang hmm. dan saya teh nggak melihatnya lagi cek. Eh, sebentar, kalian teh sedang membicarakan siapa? Si Jaka. Iya, ce, Jaka Eh, kalau terlihat dekat rumah Ani, mah Mungkin si Jaka sembunyi di rumahnya Tah, iya, bener Rumah Ani kan dekat rumah Surti Iya Apa tidak diperiksa ke rumah Surti aja, Panji? Hmm, sebelum kesini, teh Saya ke rumah Surti dulu, ce Oh Bahkan saya sempat ngobrol cukup lama di depan rumah Surti Hmm, tidak ada yang mencurigakan gitu? Ini, mah Surti pasti menyembunyikan kakaknya atuh. Ah, tuh kan? Ih, apalagi ibunya sayang pisan sama si Jaka. Kenapa tidak digeledah saja rumah si Surti, Panji? Saya Oh, co, yakin. Uh. Si Jaka pasti sembunyi di rumahnya. Gerak periksa, Panji, sekarang! Uh. Saya mah tidak rela. Kang Mardi mati begini, si Jaka harus mati juga.